Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku yang manis, hari ini kita akan belajar berdoa. Ayo, doa apa ya? Coba didengarkan, nanti didengarkan, habis itu dihafalkan. Siap? Doa naik kendaraan di darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Ku, nah, di hari Selasa di minggu ke-6 ini kalian diminta sama guru untuk membuka majalah tema kendaraan halaman berapa? Halaman 5. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada maze. Maze apa? Maze itu mencari jejak, sayang. Mencari jejak apa di sini? Ada gambar pasar. Ada gambar apa lagi nih ya? Oh, ada gambar sekolah juga. Ada kantor pos. Kantor pos ada yang tahu? Tempat untuk mengirim surat. Iya. Terus ada juga taman. Ada juga kendaraan apa ini ya? Oh, ini kendaraan truk, sayang. Truk ini kendaraan yang gunanya untuk mengangkut barang-barang. Nah, apa saja yang dibawa ya? Yuk kita baca perintahnya. Baca bismillah dulu, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Buah-buahan yang akan diangkut oleh truk. Tunjukkan jalan yang tepat dari gambar truk ke pasar buah-buahan. Nah, ke pasar buah-buahan berarti yang di sini ya, sayang. Truknya ada di sebelah sini. Berarti kita harus jalan. Nah, jalannya lewat mana? Lewat sini, sayang. Ingat, karena kita mau ke pasar, jadi harus sesuaikan ke jalan pasar. Yuk, sama bu guru. Nah, nyampe. Itu kalian boleh gambar pakai lingkaran. Dua boleh ya. Lingkaran, 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 terus nanti sampai di sini lingkarannya juga terus, terus lingkaran juga di sini. Nah, sampai akhirnya nyampe ke pasar buah, sehingga sayuran buah-buahan tadi bisa sampai ke pasar buah. Ya, sayang ya. Ini tugas kalian hari Selasa. Selamat mengerjakan. Sebelumnya kita baca bismillah sama-sama ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai dengan melipatnya. Dari yang bawah ini kita ratakan ke atas, ya sayang. Nah, perlahan kita samakan dulu ujung sama ujungnya. Sudah rapi, baru kita ratakan. Nah, kita ratakan ya sayang. Nah, setelah rata, yang bawah kita buka lagi. Nah, yang bawah ini kita akan melipatnya untuk diarahkan ke tengah. Ke garis tengah ini ya sayang. Yo, kalian bisa perhatikan ibu guru. Nah, oke. Nah, sudah ya. Nah, untuk yang bagian ujung di sebelah sini, kalian bisa melipatnya menjadi segitiga. Nah, menjadi segitiga seperti ini sayang. Nah, diratakan sama ibu guru. Selanjutnya, guru kita coba anukan di sini ya. Kita pakai pin. Nah, kita coba pakai pin. Nah, kita coba pakai pin ya. Nah, kita coba pakai pin. Nah, sebentar. Oke, kita tunggu. Nah, kita letakkan di sini ya. Masya Allah. Sekarang kita akan membuat badan atau bak truknya. Kalau tadi badan truk, sekarang kita akan buat bak truknya. Nah, yang biasanya untuk karena ini truk, berarti untuk ngangkut barang-barang ya. Kita mulai. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya. Ambil kertas lipatnya satunya lagi. Kita akan melipatnya menjadi segi empat sama seperti tadi saya. Nah, yang di bawah kita satukan dengan yang atas. Nah, perlahan. Samakan ujung dan ujungnya. Lalu kita rapikan. Nah, setelah rapi, kita coba untuk membuka. Nah, membukanya kita akan melebarnya seperti ini sayang. Yang bawah seperti tadi kita taruh di tengahnya. Garis tengahnya ya, kita taruh di garis tengahnya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah jadi, kita akan coba memasangkannya. Nah, seperti ini masangkannya, kita letakkan di dalam. Kita buka ya, kita buka. Nah, kita buka, kita buka. Nah, kita masukkan seperti ini. Seperti ini sayang. Nah, untuk biar kelihatan lebih rapi, kalian bisa menambahkan lem. Kalian bisa menambahkan lem di sebelah sini ya. Lem di sebelah sini. Di sini juga. Nah, biar tambah rapi ya sayang. Di sini juga. Di sebelah sini juga. Nah. Oke. Nah, yang atasnya biar kelihatan lebih menonjol. Untuk menempelnya kalian nanti dikasih sama bu guru atau disiapkan buku untuk menempel. Nah, kalian bersama orang tua tinggal mengkreasikan bentuk rodanya. Ya, nanti bawa ke sini dikasih roda. Ya sayang ya. Oke, selamat mengerjakan sayang. Aku berserah diri kepadanya dan tiada